guys, balik lagi di kamar Rambox. Di sini saya memegang smartphone dari Oppo yaitu A3s. Di sini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara sembunyikan aplikasi di Oppo A3s. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, langsung saja teman-teman masuk di pengaturan ya, pilih pengaturan, kemudian keamanan ya. Kemudian masuk di gambar kunci di bawah sini, itu gambar gembok. Oke, langsung klik. Kemudian kita aturkan kode. Saya sudah taruh kode. Kemudian kita pilih aplikasi ya. Seperti ini Hago. Kan belum terkunci. Jadi kita kembali dulu. Ini kita akan sembunyikan game Mobile Legend, Hago, tebak gambar dan Facebook nih. Oke. Langsung masuk di pengaturan keamanan, encrypt apply, kemudian masukkan kode dan kita cari, kita sembunyikan Facebook, kita klik Facebooknya, kemudian kita mulai verifikasi kode sandi ya, kita sembunyikan ikon di layar depan. Oke, itu sudah Facebook, Facebook, kemudian ini Game Mobile Legend, Hago Mobile Legend sama Hago dengan tebak gambar iya, kita aktifkan. Oke, kita akan cari. Oh, game Hagonya masih ada, kita ulang. Game Hagonya kan masih ada, jadi kan kita mau hilangkan, kita mau sembunyikan. Oke, akunnya saya salah sembunyi tadi, ternyata Google. Oke, kita cari. Oke, game akunnya hilang, Facebooknya hilang, sama game Mobile Legendsnya hilang. Oke, cara untuk melihatnya ada di telepon. Teman-teman masuk di telepon, kemudian saya sudah aturkan kodenya, biasanya itu pagar, kemudian general atau apa, tapi saya pakai general 2 dan langsung seperti ini, sangat mudah teman-teman. Oke, mungkin begitu doang dari saya, jangan lupa like and subscribe, terima kasih.